يكسره أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu
dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, dan biarkanlah Aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimanakah akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Sungguh, ini adalah peringatan barang siapa menghendaki. Niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Allah. Yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang kamu mudah bagimu dari Al-Quran, dan baik kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan beri paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.